Bukan cuma sampai di situ nih, Lur. Ini Polsek Kumpe Ulu menangkap dua pelaku judi online di dua tempat berbeda juga nih. Dari tangan keduanya, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai ratusan ribu rupiah, dua unit ponsel, serta sebuah kartu ATM nih. Kamu macam-macam sekarang, berjudi-judi lah kamu. Kita tengok informasinya di pantauan Bang Jack. Unit Reskrim Polsek Kumpe Ulu berhasil meringkus dua pelaku judi online di dua tempat berbeda. Pelaku berinisial YR, 40 tahun, diringkus di kediamannya di RT 8 Desa Teluk Raya, Kecamatan Kumpe Ulu. Sedangkan pelaku DK, 25 tahun, diringkus di warung manisan miliknya di RT 3 Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpe Ulu. Pelaku YR merupakan bandar judi togel online. Modus pelaku ialah dengan menjual judi togel kepada masyarakat sekitar dan mengirimkannya ke situs atau aplikasi judi togel online. Sementara pelaku DK merupakan bandar judi online slot. Modus pelaku DK adalah melakukan penjualan dana melalui aplikasi kepada masyarakat untuk bermain slot. Penangkapan kedua pelaku judi online tersebut bermula dari laporan masyarakat yang resah akan aktivitas judi di lingkungan pedesaan itu. Atas dasar laporan masyarakat ini, Unit Reskrim Polsek Kumpe Ulu melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap kedua pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, kedua pelaku judi online ini telah beroperasi sejak satu tahun terakhir. Dari kedua pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti uang tunai sebesar Rp440.000, sebuah kartu ATM berisi uang Rp300.000, dan dua unit ponsel yang diduga digunakan untuk berbisnis judi online. Kita berhasil amankan dari saudara Despanholik, itu kita menemukan uang hasil penjualan dana situs judi online tersebut berupa uang 240.000.